No problem. I've been learning English since I arrived to the club, so no problem. Muy bien. Eso es lo más importante. Seguimos con hambre, no que venimos acá relajados. Venimos acá a este es el segundo partido, que es donde ya hay una carga de uno y tienes que preparar el otro y sin dejar de pensar. Di gelar tertutup, Timnas Argentina gelar latihan perdana di SU GBK. Namun sebelum kita bahas videonya, alangkah baiknya jika kalian subscribe dulu channel ini, agar kalian gak ketinggalan informasi menarik seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Jika sudah subscribe, mari kita lanjut. Setelah tiba di Jakarta pada Jumat 16 Juni 2023 malam, Timnas Argentina segera menggelar sesi latihan hari ini pada Sabtu 17 Juni 2023. Latihan pertama skuad tim Tango akan dilakukan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Namun, sesi latihan tersebut tidak akan dibuka untuk publik dan media, dengan tujuan menjaga fokus dan privasi para pemain. Keputusan untuk melaksanakan latihan tertutup juga diambil demi keamanan para penggawa Argentina. Dalam keterangan resmi dari LOC Match Media Operation Indonesia versus Argentina, disebutkan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan kondisi terbaik para pemain dalam persiapan menghadapi pertandingan melawan Timnas Indonesia. Pada awalnya skuad Argentina tiba di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, setelah melawan Australia pada Kamis 15 Juni 2023 malam. Meskipun tidak ada sambutan dari penggemar sepak bola di Indonesia yang berharap untuk bertemu dengan Messi, tim La Albiceleste tetap disambut dengan penghormatan oleh PSSI. Dalam beberapa video yang diunggah di media sosial, terlihat Enzo Fernandez dan rekan-rekannya disambut dengan karpet merah. Sejumlah petinggi PSSI terlihat berbaris menunggu kedatangan skuad juara Piala Dunia 2022 itu turun dari bus. Ketua Umum PSSI Erick Thohir tampak hadir dalam acara penyambutan tersebut. Ia juga memberikan kain sebagai tanda penyambutan kepada Presiden AFA Claudio Tapia. Setelah itu, pelatih Timnas Argentina Lionel Scaloni juga menerima tanda penyambutan. Setelah proses penyambutan selesai, para pemain Argentina langsung diantar ke hotel untuk beristirahat. Belum ada informasi mengenai di mana Emi Martinez dan rekan-rekannya akan menginap selama di Jakarta. Timnas Argentina dijadwalkan akan melawan Timnas Indonesia pada Senin 19 Juni 2023 yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan salam olahraga!